Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Saputra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi untuk memainkan karakter tukang tidur ya, yaitu Pang 06 Yong. Gimana ya? Kemarin itu aku sih memang masih mau coba-coba ya. Jadi belum benar-benar 100% aku tuh all in perform buat nge-review si York ya. Nah, sekarang kita udah upgrade nih. Walaupun di bawahnya belum maksimum. Ah, susah banget sih. Asli aku udah kelarin CB tapi bahan update-nya kurang ya. Jadi ya mau gimana lagi? Masa harus top up ya? Itu agak sayang sih. Jadi ya segini aja udah dapet power 10 rep. Nah, sini sih semoga aja dia itu makin mantep ya. Karena kalau misalnya kita bisa memanfaatkan pasifnya nih yang jalan-jalan ini loh ya, kemarin kayaknya aku kurang apa ya, kurang sering jalan cuy. Jadi habis dirusuhin musuh tuh aku malah basic attack. Nah itu kesalahan. Jadi sebisa mungkin kita nggak perlu basic attack, jadi langsung jalan-jalan aja ngedot, jalan-jalan ngedot. Nah kayak gitu aja mainnya ya. Terus di sini kita juga harus memanfaatkan di sini. Jadi di map ini kan kita bakal terlihat seperti musuh jika HP kita di atas. Jadi dari hal ini sih kita bisa manfaatin buat apa ya, keuntungan pribadi sama keuntungan untuk mencari flag. Jadi hitung-hitung kita nyari flag juga sebenarnya bisa sih, kalau memang musuhnya nggak punya defender. Oke, jadi kita coba mode serius ya. Ini jadi gameplay your mode serius boy. Kita coba langsung aja ke gameplay. Let's go. Oke, kita akan masuk ke map Shadora ya. Ada utanya banyak banget cuy. Gimana dah pakai char begini mode serius tapi lawannya ignore enemy ya, percuma kalau tidur ya. Tuh lawannya uta cuy. Hanya apa kita nyamperin snack aja yang mode gabut ya. Ada auto click lagi. Kita cabut dulu. Oke, kita isi ya. Tidur. Oke, tertidur. Dapat no. Ini cooldown dari jalannya itu OP banget sih, lihat ya. Oke, bro. Song mau penuh lagi, tidur lagi. Mana itu cuy? Hanya oke, udah kelar kita tidur. Sekarang kita jalan-jalan aja. Apa itu cuy? Lu kok bisa gitu cuy? Oke, isi tidur biar cepet ngisi boy. Nah, tapi nggak ngaruh ya, tuh lihat ya. Dia malah main putar-putaran komedi di sana. Oke, kita jalan-jalan aja ya, karena jalan itu sehat, boy. Dia dapat cooldown cepet. Tidur, asem. Waduh, tidurnya udah di cancel cuy. Kebak cuy. Mamam tuh pegang pang. Jalan. Tidur. Ini gimana nih runner-nya? Gila nyari flag kocak. Saya tidur sebagai seorang defender yang rajin untuk mendefend flag-nya. Mamak kayak itu ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oke, sini dong. Nggak berani kado. Buat haram. Go, ini gimana nih? Gak ada yang nyari flag. Cak emang. Tor. Asap. Apa sih ditembak cuy? Sakit boy, kabur. Pusat. Kita jadi umpan aja lah ya, tidur. Ini pukul. Ini pukul. Ya, nggak apa-apa.
Kita kesana aja ya. Kayaknya musuhnya nggak ada yang lihat deh. This is the moment ya. Oke, dia. Wush. Udah perfect dot loh, cuy. Waduh. Gimana ya? Aduh, timnya sulit boy, sulit banget. Aku udah mode serius pun hampir satu match kagak mati jadi umpan. Tadi mungkin Kaidonya ya, kayaknya jago ya. Adalah nice try, nice try. Kita coba lagi mode serius di game selanjutnya, oke? Oke, kita masuk ke map Sabaody. Ya, di tim kita sih ada Pang juga ya, Pang York, Pang. Oke, ada dua Pang York. Apakah kita bisa menang dengan dua tukang tinju? Wah, pengen megang. Pengen megang kepalanya. Oke, runner semua ya lawannya ya. Let's go, bro. Go, let's go, let's go. Kalau kita lawan Shanks itu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Penting turu aja sih. Atau kita ikut Shanks ya buat nyari flag. Menarik sih kalau kita jadi support runner gitu. Wajah tidur sudah. Oke, tidur dulu ya. Biar flagnya cepat penuh. Habis itu kita bisa ngasih tim boosting untuk tim. Gila, nampaknya banyak banget sih. Soalnya memang nampaknya lumayan tinggi sih. Gor! Lah. Yaudah kita ke tengah ya. Cooldown skill 2 kita udah ready loh. Cuman modal turun dari atas tangga ke bawah. Hit. Tidur. Ayolah. 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 Gak pernah cuy, mau apa kamu cuy? Oke, jalan-jalan ya. Kita nggak usah main basic attack. Mamam tuh Titan turu boy. Asem. Masih dihadap cuy. Wait. Tidur. Oke, masih bisa nahan. Masih. Oke. Sembul power cuy. Oh, gak kena kocak. Wadidaw. Sial boy, kena kelawat cuy, nggak bisa pakai skill 2 dong. Ya ampun nih orang, kenapa dah? Alay banget cuy. Tidur. Bola. Asem. Asli cuy, yang pakai Roku si alay banget cuy. Dia nafsu kah sama Yota. Dari awal aku terus yang dipukulin cuy. Tinggal 30 detik sih ya. Musuhnya nggak punya defender sih. Kita bisa jadi musuh nih di map. Apa dia mau pergi kah? Dia pergi sih. Mamam tuh. Wah, jatuh ke bawah dia. Aduh. Kurang satu flag cuy. Kurang satu flag cuy. Ya, bro, 6.000 cuy modal tidur-tidur doang. Again and again ya. Again and again and again cuy. Kalah gara-gara timnya kurang bagus ya. Sial banget cuy. Satu flag lagi loh. Udah mode pro player aja susah menang ya. Ini gara-gara kesulitan di tim kita cuy. Ya udah, nice try ya.
Okay. Kita masuk ke map Shandora. Okay, apakah di map ketiga ini kita akan menang? Kita lihat aja ya. Udah muak banget. Kita kalah. Aku udah serius loh, cuy. Mainnya ini benar-benar penuh dengan konsentrasi ya. Itu selalu aja. Oke, tidur. Ini tuh cepet banget loh. Ini tungannya sih broken yo. Masa bisa sih car BP menunjuk kayak kecepatannya ngaco banget sih. Duar. Jarak tembaknya jauh gitu. Hey. Oke, okay, nggak apa-apa. Apa sih kamu seks? Aku mau tidur. Mana seksnya? Pelah damage cuma 500 kali di damage kau sih. Kan rasa bro. Duar. Tembak ya. Oke, jalan-jalan udah dapat cooldown. Slebeo. Oke. Tidur lagi. Ya elah kamu sari cuman segono. Apa sih kamu, Jon? Ini banyak kali ya, ya. Ulah. Eh. Duar. Oh, lihat tuh damage tuh. Itu baru namanya damage, bro. Sadar. Tidur lagi. Ya awas aja di kalah yuk. Aman sejak keras ini. Oke, bangun kita ke tengah. Kita bantu di tengah ya. Duar, tuh hilang akil Roger cuy. Siapa tuh di belakang? Dabra. Wait, tidur. Apakah kita takil Jabra? Oke, jalan-jalan, jangan lupa jalan-jalan ya. Biar dapat cooldown skill 2. Alright. Kayak gini dong. Nah, kalau kayak gini kan. Ini ada Sengs. Oke, sini Sengs. Kamu kira aku takut, ha? Aku lho darah tinggal segitu. Gore. Nah, weh. Tidur. Adalah jalan hijab. Meh. Ini Roku sih, kalau kamu bisa ngekill aku dapat Lamborghini ya. Hai. Masa. Gila ngantuk kali di lawan musuh kayak gini. Weh. Tidur lagi. Wah, sebut. Bro, 5000 skor yo, 6000 lagi cuy. Jadi memang ya kalau kita modal tidur itu poinnya tinggi banget. Apalagi kita ngisi flagnya cepet ya, lihat MVP bro, yang berjuang keras padahal kan Kaido 2 biji. Tapi yang bisa bikin MVP adalah aku cuy. Nih kalian lihat ya, kalian lihat cuy. Tuh, lihat kan, aku MVP. Di antara orang-orang yang rank SS cuy. Oke, jadi kayak gitu ya untuk gameplay dari karakter York. Jadi ini tuh bener-bener char bounty point yang apa ya, bisa dibilang ya, yang classnya tuh hampir mendekati ekstrim ya. Ya seperti kalian tahu bahwa di sini dia tuh memiliki Ridas damage yang cukup tinggi banget. Jadi ini memang luar biasa ya. Mungkin kalian yang bisa spam skill 2 ini bakal menjadi the most broken karakter. Seng sama Rob Lucy itu susah buat ngalahin char begini, seriusan susah. Apalagi kalian yang bisa membuat karakter ini spam skill 2 secara terus menerus, itu akan sangat membuat OP nya itu kelewat batas, bener-bener rasa ekstrim. Walaupun di sini memang dia itu enggak damage, tapi untuk pertahanan jaga tank nya itu kuat banget ya, parah. Misalnya nih, kalau ada orang atau karakter yang bisa ignore enemy,
selama dia tuh bisa di cancel atau dimentalin pakai skill satunya York, nanti kalian bisa langsung aja tidur. Habis kalian tidur, kalian bisa ngisi treasure dengan kecepatan 200%. Ini OP banget cuy. Isi flag 200% ini OP parah. Jadi bisa, misal kita habis nyabut flag temennya, kita langsung ngisi itu langsung penuh cuy. Antara 2 atau 3 detik udah penuh. Ini benar-benar rasa ekstrim sih. Gila nih cara rusak cuy. Cara BP yang hampir trade-nya itu wah, luar biasa sih. Gila. Tetap sih pengen pegang. Pegang mukanya ya, mukanya lucu pipinya. Wah, oke lah ya. Jadi kayak gitu ya untuk gameplay karakter York dengan mode serius. Kita mati di game cuma satu. Jadi benar-benar serius aku mainnya, walaupun tadi memang ya memang gimana ya, timnya kadang nggak support, kadang juga support, ya tergantung sih cuy. Kemenangan itu bergantung sama tim. So thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.